Water cannonnya suruh masuk. Habisnya suruh masuk dari sini. Ini sifat gambut ini kalau kita hanya siram hanya sebentar, di bawah masih membara, makin justru dia produksi atas asapnya makin banyak. Jadi paling tidak dalam satu areal 100 meter ini 1 hektar paling tidak dia perlu air paling tidak 10.000 liter. Kalau dia pakai 3 meter kita perlu paling tidak air 1.000 liter untuk memadamkan satu titik. Kalau ingin mematikan dia harus jadi bubur dulu. Nah, ini kedalamannya sekitar 3 meter gambut. Dibayangkan areal yang seluas ini kita berapa ribu liter dan harus ada persediaan air yang memadai. Ada perutumur. Sementara water cannon kita jarak untuk ambil air mau 5 kilo, 3 kilo. Hidran tidak ada, sumber air tidak ada. Bisa dilihat yang ini. Sudah kita madamkan, paling tidak sudah 300 liter ini. Keluar lagi asap. Jadi kalau kita sudah basah, ya, basah memang dia tidak, tapi lama-lama dia mengering, kena uap, asap. Rata-rata di bawah kedalaman 3-4 meter seperti itu. Jadi bayangkan kalau areal seluas ini, berapa ribu liter kita harus